Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di Ramadan yang ke-18 dan insyaallah penuh dengan berkah ini, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita masih mengi'rab tentang idhofah, yaitu mudhof dan mudhof ilaih. Hari ini mudhofnya berupa jamak mudzakkar salim dan jamak taksir. La'allakum mutma'innul qulubi bi'ulumikum. Semoga kalian tenteram hati, tenang hati dengan ilmu-ilmu kalian. Kita lihat di dalam kalimat ini ada idhofah, ada mudhof dan mudhof ilaih, yaitu kata mutma'innu mudhof al-qulubi mudhofun ilaih. Ulumi mudhof, kumnya mudhofun ilaih. La'alla, la'alla artinya semoga, mudah-mudahan. Harfut taroji, dia adalah huruf taroji. Yansibu ismahu, fungsinya, tugasnya, amalnya adalah menasobkan isim, menasobkan yang pertama, kata yang terletak sesudah la'alla. Wa yarfa'u khobarohu, dan merofakkan khobarnya, merofakkan kata yang kedua setelah la'alla. Mabniyu alal fathih, dan dia mabni alal fathih, selamanya bunyinya la'alla, tidak pernah berubah menjadi la'alli, juga tidak pernah berubah menjadi la'allu. Selain la'alla, yang tugasnya menasabkan isim dan menerofakkan khobar adalah inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, kemudian ini la'alla. Kum, apa kum itu? Ismu la'alla. Setiap kata yang terletak sesudah inna dan saudara-saudaranya, la'alla ini termasuk saudara inna ya, dikatakanlah dia dengan isim la'alla. Domirun muttasil, dia adalah domir muttasil, kata ganti yang bersambung. Bersambung dengan apa? Bersambung dengan kata. Pokoknya selalu dia bersambung dengan kata yang lain. Di dalam kitab Nahwu Adi dikatakan bahwa domir muttasil itu yattasilu daiman bi kalimatin ukhra, selalu bersambung dengan kata yang lain. Di sini kata kum bersambung dengan la'alla. Lil mukhatabin ya, kata gantinya ini adalah kata ganti untuk lil mukhatabin, lawan bicara jamak laki-laki. Mabniyun ala sukun, dia mabni ala sukun, selamanya harokatnya sukun, tidak pernah berubah menjadi kuma, tidak pernah berubah menjadi kumi. Fi mahalli nasbin, dia di tempat nasab. Kenapa dikatakan fi mahalli nasbin? Karena kata kum ini adalah mabni, sesuatu yang mabni yang tidak bisa berubah. Tapi kalau kita ganti misalnya kata kum ini dengan alkitab, la'allal kitaba mufidun. Ya, al-kitab isim la'alla, dia mansub ya, mansub. Kenapa mansub? Karena al-kitab itu sesuatu yang mu'rab, yang bisa berubah akhirannya, bisa berubah al-kitab, al-kitabi, al-kitabu. Kemudian mutma'innu, mutma'innu itu khobar la'alla, kata yang terletak di tempat kedua setelah la'alla, maka dikatakan dengan khobar la'alla. Kata yang terletak di tempat kedua setelah inna dinamakanlah dia khobar inna. Begitu juga kata yang terletak sesudah anna, kata yang keduanya itu disebut dengan khobar anna. Marfu'un, ya, dia marfu' wa alamatu raf'ihi alwawu, dan tanda rafa'nya adalah waw ya. Niabatan 'anil dhammati, kenapa tanda rafa'nya waw? Karena mutma'innu ini adalah jamak mudzakkar salim, pengganti daripada dhammah, karena simbol dasar dari tanda rofa itu adalah dhammah, tapi karena ini jamak mudzakkar salim maka tanda rofanya adalah waw. Apa asal mutmainnu ini? Mutmainnuna, wan nunu mahdzufatun, dan nunnya dibuang ya. Nunnya ini asalnya mutmainnu, nunnya dibuang. Li ajlil mahzufatun li ajlil idhofah, karena idhofah wa huwa mudhof ya. Kata mutmainnu ini menjadi mudhof, mutmainnul qulubi, maka dibuanglah nunnya. Begitu juga kalau kata yang menjadi mudhof dia bertanwin, maka tanwinnya dibuang. Begitu juga kalau kata yang menjadi mudhof dia musanna isim tasniyah atau jamak mudzakkar salim, maka yang dibuang itu huruf nunnya.
dan dia mudhaf. Apa mudhaf itu? Isim yang dinisbahkan, digabungkan dengan isim sesudahnya menjadi satu kesatuan arti, ya. Ismun nusiba ila ismin ba'dahu, isim yang dinisbahkan, digabungkan dengan isim sesudahnya. Fata'arrafa bihadihi nisbah wa takhassasa aw takhassasa, dan menjadi ma'rifah dan menjadi khusus dengan penggabungan ini. Itu kaidahnya di dalam kitab An-Nahwul Wathiq, ya. Mutmainnul qulubi, tentram hati. Kalau seandainya kita katakan mutmainnuna saja, ya belum jelas tenang. Apanya yang tenang? Belum jelas. Tapi karena digabungkan dengan kata al-qulub, maka jelaslah bahwa tentram hati, tenang hati, ya. Ini mudhaf al-qulubi mudhaf ilaih. Al-qulubi mudhaf ilaih majrur, ya. Mudhaf ilaih itu adalah isim yang datang sesudah mudhaf. Al-ismu alladhi ya'ti ba'da al-mudhaf wa huwa majrur, dan setiap mudhaf ilaih itu majrur, ya. Wa alamatu jarhi kasrah, dan tanda jarnya adalah kasrah. Kita lihat sini tanda jarnya kasrah. Kenapa? Karena dia jamak taksir, ya. Zahira al-akhir, dan tanda jarnya kasrah. Zahira, zahira jelas tertulis. Kenapa jelas tertulis kasrah? Karena kata al-qulub ini, kata al-qulub akhirannya ini bukan alif. Kalau alif dia isim maksur, maka tanda jarnya dengan kasroh muqaddar, kasroh yang digantikan, kasroh yang dikira-kira, ya. Begitu juga kalau seandainya akhirannya ya isim manqus, maka dikatakan tanda jarnya dengan kasroh muqaddar juga. Tapi karena akhirannya bukan alif, bukan ya, maka tanda jarnya dengan kasroh zahirah alal akhir. Bi, bi itu harfu jarin, huruf jar, huruf khofat, huruf yang menjadikan kata sesudahnya menjadi majrur. Apalagi selain bi, selain huruf ba itu min, ila, an, ala, fi, rubba, kemudian ini ba, kaf, lam, itu juga huruf sumpah. Mabniun alal kasri, dia mabni alal kasri selamanya harokatnya kasrah, tidak pernah berubah menjadi ba, tidak pernah berubah menjadi bu. Ulumi, ulumi itu majrurun bil ba, ya. Setiap kata yang dilewati huruf khafat, huruf jar, maka kata tersebut disebut dengan majrur. Majrur bil ba, majrur karena ba, wa alamatu jarhi kasrah. Tanda jarnya adalah kasrah. Kenapa tanda jarnya kasrah? Karena dia jamak taksir. Zahirah alal akhir, sudah kasrah, zahirah lagi karena akhirannya bukan alif dan bukan ya. Kata al-ulum ini bukan isim maksur dan juga bukan isim manqus. Wa huwa mudhaf, dan dia adalah mudhaf. Mudhaf itu adalah isim yang dinisbahkan, digabungkan dengan kata yang lain. Dengan kata apa? Dengan kata kum, ya. Fata'arrafa bihadihi an-nisbah aw takhassasa, maka menjadi ma'rifah, menjadi jelas dengan penggabungan ini, aw takhassasa, dan menjadi khusus. Ulum ilmu-ilmu, kan belum jelas ilmu siapa dan ilmu apa. Tapi ketika ditambah dengan ulumikum, maka jelaslah ilmu-ilmu kalian, ya, menjadi khusus arti ilmu tersebut. Kemudian kufm mudhafun ilaih, dia menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu isim yang datang sesudah mudhaf. Dhamirun muttasil, dan adalah kata ganti yang bersambung, ya. Kata ganti yang bersambung dengan kata ulum. Mabdiun ala sukun, nih. Selamanya harokatnya sukun, tidak pernah berubah menjadi kuman, tidak pernah menjadi kum. Fi mahalli jarin, dia di tempat jarnya, karena i'rabnya ini i'rab mahalli. Kenapa dibilang fi mahalli jarin bukan majrur padahal dia mudhaf ilaih? Karena kata kum ini adalah sesuatu yang mabni. Kalau dia sesuatu yang mu'rab yang bisa berubah akhiran dan bisa berubah menjadi a atau i atau u, maka dikatakan dia majrur. Tapi karena kata kum ini sesuatu yang mabni, maka dikatakanlah dia fi mahalli jarin. Sahabat Nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita pahami dengan baik. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.